Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan masuk ke pembahasan terkait anatomi pembuluh darah, ya. Anatomi pembuluh darah. Untuk anatomi jantung nanti kita akan lakukan bersamaan dengan praktikum, ya. Bersama dengan praktikum nanti kita akan lakukan bersama-sama. Kemudian untuk pembuluh darah saya dahulukan karena jumlahnya banyak, tapi kita nanti akan fokus ke arah kliniknya, ya. Karena itu saya ngambil dari situs teachmeanatomy.info. Di sana sudah muncul, saudara-saudara, ya. Situsnya, nama situsnya. Saudara bisa melihat di sana. Ya. Saya akan memulainya dari apa namanya, head. Ini, ya. Di bagian head, di arterial supply di sini. Ya. Jadi saudara yang namanya ya, yang namanya pembuluh darah itu keluar dari, mudah-mudahan Anda semua sudah melihat video tadi, ya, video terkait jantung. Video terkait jantung, yakni anatomi jantung, ya. Nanti kita akan bahas sekalian pada saat praktikum. Sekarang kita akan masuk ke aorta, ya. Kita masuk ke aorta. Ini adalah aorta yang baru keluar dari jantung, ya. Aorta yang baru keluar dari jantung itu dia akan membentuk sebuah apa namanya, busur semacam ini, ya, yang kita sebut sebagai arcus, ya. Arcus aorta, ya. Arcus aorta disebut arcus karena dia sebenarnya busur arc. Pemanah yang memegang busur namanya archer, ya, archer, ya. Kalau ini arcus aorta, karena bentuknya semacam ini maka ada yang kita sebut aorta ascendens, ya, yang naik ascendens, kemudian arcus aorta dan kemudian turun aorta descendens, ya, aorta descendens. Dan saudara-saudara bisa melihat di sini. Ini yang menonton masih 14, yang lainnya mana, ya? Oke. Jadi apa namanya? Tolong dikasih tahu kuncinya agar teman-temannya segera gabung ke live stream, ya. Ke live stream. Tolong diberitahu. Oke. Jadi ini aorta, arcus aorta, kemudian cabang pertama, ya. Kita belum membicarakan cabang pertama yang keluar dari aorta, ya, tentu saja. Cabang pertama yang keluar adalah arteri koroner di sini, ya. Arteri koronaria itu merupakan arteri yang pertama kali keluar cabang aorta pertama kali, dan dia berfungsi memberi nutrisi untuk jantung itu sendiri, ya. Sebelum Anda berangkat bekerja, maka Anda harus sarapan terlebih dahulu. Sebelum Anda melayani orang, maka Anda sendiri harus melayani diri Anda sendiri. Makan, minum, mandi, dan sebagainya. Muncul dengan arteri koroner, sebelum jantung itu bekerja melayani, memberikan makanan dan oksigen kepada organ-organ yang lain, terlebih dahulu jantung harus makan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu dia akan memberikan cabang-cabang utama, ya. Kalau tadi cabang-cabang kecil,
Kalau ini cabang-cabang utama, yang pertama adalah truncus brachiocephalica, ya. Truncus brachiocephalica. Itu nanti dia akan pecah menjadi dua. Dia akan pecah menjadi dua. Brachio namanya brachio, itu artinya adalah lengan. Spalik artinya kepala, ya. Brachio spalik truncus. Kalau Anda mendengar istilah truncus di sini, itu maknanya adalah gabungan dari, bukan gabungan ya, induk dari percabangan, ya. Induk dari percabangan itu namanya truncus, ya. Jadi kalau ada truncus brachio spalik, dia merupakan induk yang nanti akan pecah menjadi 2, 3, dan sebagainya. Itu truncus. Jadi truncus brachio spalik, ya, ini yang warna ungu ini, truncus brachio spalik, yang nanti dia akan memberikan percabangan arteri subclavia untuk tangan dan arteri karotis. Komunis dan sebagainya, ya. Komun karotid arteri yang merencana. Sementara yang kiri, ya, itu nanti dia arteri karotis komunis itu langsung tanpa keluar dari induk truncus, enggak ada. Itu untuk sebelah kiri tidak ada truncus brachio spalika, tapi langsung pembuluh darah pecah menjadi dua, arteri karotis komunis dan arteri subclavia. Demikian ya. Jadi pembahasan terkait vascular head ini itu apa namanya, right common carotid artery rise from bifurcation of the brachiospalic trunk, ya. Jadi arteri carotis communis kanan, ya, itu merupakan cabang dari percabangan dari dua percabangan dua dari truncus brachiospalica, ya. The left common carotid artery directly from the arcus aorta. Jadi yang arteri carotis communis kiri tadi, ya, yang ini, ya, itu keluar langsung dari arcus aorta. The left and the right common carotid artery ascend up the neck. Jadi arteri carotis communis kanan maupun kiri akan langsung naik ke leher, di mana letaknya adalah di lateral dari trakea, ya. Jadi kalau Anda pernah trakea Anda, maka dia di kiri kanan dari trakea itu Anda akan bisa meraba denyut arteri carotis communis. Dan dia juga di kiri kanan dari esophagus, ya. Pada saat dia berada di leher, ya, namanya ini, arteri carotis communis itu tidak pecah, tidak memberikan percabangan, ya. Itu perlu dipahami. Jadi selama di leher. Baik. Kemudian at the level of the superior margin of tiroid kartilagu, ya, kartilagu tiroid, ya. Jadi Anda bisa meraba di sini ada kartilagu tiroid atau kira-kira setinggi cervical 4, ya. Jadi vertebra itu ada di sini, ada cervical 1, 2, 3, 4, ya. Pada di level kartilagu tiroid yang namanya arteri karotis itu akan pecah menjadi dua, internal dan eksternal, ya. Karotis eksternal, karotis internal, ya. Ya. Karotis, jadi yang ini akan pecah menjadi dua, karotis eksternal dan karotis internal. Nah, ya. Ini bisa Anda melihat gambarnya di sini. Saya perbesar. Ya, di sini. Jadi pada saat di level kira-kira apa ini, di level karotis apa tiroid di sini, ya, dan itu kira-kira sejajar dengan vertebra cervicalis keempat, ya, ini atlas, ya, ini tulang atlas, saudara, kemudian ini atlas, ya, ini kemudian vertebra toracalis cervicalis kedua, kemudian ketiga dan ini keempat, ya, sekitar di sini mereka akan pecah, ya, cervical keempat atau sekitar tiroid di sini, ya, itu akan pecah menjadi dua, ya, karotis internal, ya, dan karotis eksternal, ya. Yang mana nanti eksternal ini nanti akan
memberikan vaskularisasi untuk wajah. Ya, memberikan vaskularisasi untuk wajah. Sementara interna itu untuk otak. Oke. Dan ini bifurcation ini ya, percabangan ini di dalam anatomi kita sebut sebagai carotid triangle ya. Segitiga karotis ya, segitiga karotis, percabangan ini. The common carotis dan area carotis interna itu akan menggabung di daerah sini, di daerah percabangan ini. Daerah percabangan ini, nah ini ada bisa melihat di sini, itu akan ada penggembungan, pelebarannya kita sebut sebagai sinus karotikus ya. Itu adalah tempat di mana terjadi yang namanya area baru reseptor ya. Area baru reseptor. Apa itu baru reseptor? Baru artinya tekanan, reseptor artinya penghidu ya, atau penyensor ya. Untuk merasakan apakah ada tekanan, peningkatan tekanan dari darah. Ya. Jadi kalau misalnya darah mengalami peningkatan tekanan, ya, ada peningkatan tekanan, maka dia akan menurunkan ini reseptor-reseptor baru reseptor di sini akan memberikan sinyal-sinyal kepada kepada jantung untuk mengaktivasi sistem nervus vagus, sistem parasimpatis, sehingga terjadilah perlambatan denyut jantung. Jadi dengan adanya baru reseptor ini, kalau terjadi peningkatan tekanan darah misalnya demikian tinggi, maka muncul mekanisme perlindungan supaya jangan sampai terjadi kerusakan pada daerah otak, ya. Area baru reseptor. Dan ini yang kadang-kadang membahayakan, ya. Kadang beberapa orang ini mungkin saking gemesnya atau gimana, atau cekikan itu yang mematikan itu adalah ketika dia menyentuh daerah baru reseptor. Ya. Jadi baru reseptor yang tersentuh, seret semacam ini, maka denyut jantung akan drop. Ya. Dengan drop akan terjadilah kematian akibat menurunnya aliran darah menuju ke otak. Ya. Kenapa? Karena tekanan pada baru reseptor. Dan it is important in detecting and regulating blood pressure. Dan ini penting ya untuk mendeteksi dan meregulasi tekanan darah. Ya. Dan ini yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, kenapa saya mengambil dari situs ini, karena saya ingin saudara-saudara juga memahami terkait relevansi klinisnya ya. Relevansi klinis dari pemahaman terkait budaya. Carotid sinus ya, sinus carotis adalah dilated portion ya, bagian yang melebar dari arteri carotis communis ya, dan arteri carotis interna bagian proksimal. Ini mengandung baru reseptor ya, ya di mana di dalamnya ada sel-sel sensor yang khusus ya untuk mendeteksi ketegangan, stretching ya. Keregangan ya, as a measure of blood pressure sebagai untuk mengukur tekanan darah ya. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan tekanan darah, maka dia bisa menyensornya, bisa merasakannya, dan kemudian dibawa oleh glosofaring ya, nervus glosofaring ya. Nervus glosofaring nervus keberapa saudara? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nervus glossopharynx nervus keberapa? Nervus glossopharyngeal ya. Jadi ini nervus ke-9 ya. Nervus ke-9. Itu akan membawa informasi ini ke otak ya. Dan oleh otak akan disampaikan kepada disampaikan kepada nervus vagus ya. Nervus parasimpatis untuk menurunkan tekanan darah ya. Jadi begitu tekanan meningkat baru reseptor aktif, otak memerintahkan nervus vagus untuk menurunkan tekanan darah. Ya, betul, 9. Itu artinya 9, patahnya 9.
pada beberapa individu ya, baroreseptornya sangat hipersensitif ya, tidak semua orang ya, pada beberapa individu ya. External pressure on the carotid sinus can cause slowing of the heart. Jadi kalau saudara menekan leher saudara tetap kira-kira di kiri kanan dari apa namanya ini tiroid ya, Anda bisa meraba jakun ya, jakun Anda itu akan slowing the heart rate, menurunkan tekanan denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. The brain become under perfused ya, maka kemudian otak akan mengalami penurunan perfusi darah dan terjadilah sinkup atau pingsan debuk. Dan beberapa pasien yang memeriksa tekanan pulsa ya, kadang-kadang beberapa dari Anda ketika ada pasien atau korban kecelakaan tidak sadar, Anda akan meraba denyut arteri karotis ya. Itu pada beberapa pasien itu hal ini tidak diperkenankan karena bisa mungkin terjadi bahwasanya individu itu ternyata sangat hipersensitif terhadap step. Begitu Anda pencet sedikit langsung mati gitu. Langsung bisa ya. Jadi hati-hati ketika saudara memeriksa nadi pada saat UGD itu, ketika memeriksakan nadi hati-hati, kalau terjadi peningkat penurunan tekanan darah maka dia bisa ambiar ya, amblas ya. Dan karena itu is not advised, tidak disarankan. Eksternal dari carotid sinus ada beberapa kelompok nervous cell yang disebut sebagai corpus caroticus ya, dan ini merupakan kemoreseptor ya. Kemoreseptor. Jadi kalau Anda di baroreseptor itu hal yang menggembung ya. Kalau di luarnya itu ada kemoreseptor yang mendeteksi terkait kadar oksigen di dalam darah ya. Jadi begitu kadar oksigen di situ akan turun, maka akan meningkatkan ya, otak akan memerintahkan untuk meningkatkan pernafasan, hiperventilasi ya. Relaying this information, dengan adanya informasi ini maka brain akan meregulasi breathing rate ya, jadi nafas akan lebih cepat kalau mendeteksi adanya apa namanya perubahan kadar oksigen ya. Jadi ada dua reseptor di situ, kemoreseptor dan baroreseptor. Baik. Kemudian di sana ada juga arteri karotis eksternal. Nah, ini tadi kalau tadi karotis internal untuk otak, kalau eksternal karotis ya, kalau eksternal itu untuk wajah ya. The external carotid artery supplies the areas of the head and the neck external to the cranium ya, di luar dari tengkorak. Setelah naik dari pecah dari keluar dari arteri karotis communis, dia akan naik ke leher, kemudian akan melintasi dari belakang mandibula dan di depan dari lobulus of the ear. Jadi seperti ini. Nah ini ya, ini carotis eksternal ya. Kalau tadi internal itu untuk otak, kalau ini carotis eksternal. Internal kita belum bicarakan ya. Ini arteri karotis eksternal, di mana nanti dia pada pecah pertama ini ada arteri fasialis ya, kita lihat. Nah ini ya, ini adalah arteri fasialis di sini. Arteri fasialis ada tiga cabang utama saudara, ada yang ke belakang, cabang pertama ke belakang untuk oksipital yang warna hijau ini, kemudian yang kedua yang warnanya merah ini temporal yang superficial daerah merah ini, dan kemudian yang kuning itu posteroauricular ya, posteroauricular. Saya jelaskan. Jadi arteri ini akan berakhir di dalam glandula parotis ya. Glandula parotis di kelenjar parotis yang akan membagi arteri menjadi dua, yakni arteri temporalis superficialis ya, dan arteri maxillaris ya. Jadi arteri karotis itu berakhir ketika dia pecah menjadi dua ya. Jadi arteri maxillaris dan arteri superficialis temporalis ya.
arteri superficialis temporalis dan arteri maxillaris. Ini gambarnya. Nah, ini. Jadi pecah. Jadi ini arteri karotis eksterna, sebenarnya ya, karotis eksterna. Cabang pertama ke depan adalah ini arteri fasialis ya. Anda bisa merabanya di daerah mandibular sini. Anda bisa meraba coba daerah ada dengan tadi itu adalah arteri fasialis. Jadi arteri untuk wajah. Ya. Ini arteri wajah ada yang ke bibir atas, arteri limanis superior, arteri labialis superior. Ya. Kemudian itu nanti semuanya akan berikan percabangan dari arteri fasialis, dari arteri karotis eksterna yang cabang pertama, cabang ke depan adalah arteri fasialis. Kemudian cabang ke belakang ada oksipitalis. Kemudian ada auricularis posterior dan yang terakhir dia akan menjadi arteri pecah menjadi arteri maxillaris ke dalam masuk ke dalam dan ini apa namanya? Temporalis superficialis tadi ya. Yang arteri temporalis superficialis. Sementara yang maxillaris tidak kelihatan tapi dia tembus ke belakang sana. Tembus ke belakang. Dan ini pecahnya tepat ketika dia membungkus dari karotis ya. Karotis mari. Glandula parotis. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian saudara ya six branch ya. Jadi arteri dia akan memberikan 6 cabang ya. Jadi arteri arteri karotis eksterna itu akan memberikan 6 cabang totalnya ya. Arteri kita tadi sudah melihat arteri fasialis tadi ya. Kemudian arteri lingualis tadi oh belum. Lingualis tadi di bawah ya, arteri lingualis di belakang kemudian paringel, oksipital, posterior auricular, superior ya. Kita lanjutkan. Ini kita langsung masuk sini. Relevansi klinis ya, relevansi klinis ya. Jadi yang namanya arteri auricular posterior ya, yang di belakang dari telinga, occipital dan superficial temporal artery yang ini, nah ini ya. Jadi yang arteri occipitalis ke belakang sana, auricular posterior dan temporalis superficialis. Itu dengan bersamaan dengan 2 cabang dari arteri karotis interna yakni supraorbitalis keluar dari sini dari atas ini dan supratrochlear yang di ujung sana ini itu akan memberikan kombinasi dari 5 arteri ini ya 1 2 3 4 5 itu akan memberikan vaskularisasi yang sangat dense yang sangat padat untuk scalp ya. Scalp ini kulit kepala. Scalp ini kulit kepala ya. Untuk memberikan suplai darah pada scalp. Scalp ini ya, kalau enggak salah singkatannya skin kemudian scalp ya, singkatannya ada yang tahu? Singkatannya apa? Skin kemudian cutaneous ya, lapisan kulit. Pertama skin, kulit, kemudian cutaneous area kutan area kulit ya kemudian a areolar lus ya lus ini yang lebar kemudian p periosteum ya jadi periosteum dari tengkorak jadi tengkorak kita ini ada pembungkusnya namanya perios di atas perios itu ada apa namanya lapisan yang lus ya yang sangat kendor ya dimana di sini injuris to the scalp ya. Jadi luka pada scalp kalau misalnya terbentur apa itu akan mengakibatkan excessive bleeding ya. Jadi perdarahan yang ya connective tissue. Terima kasih. Pak Dino ya. Jadi ada perdarahan yang sangat masif ya. Karena apa? Karena the walls of the artery are tightly and closely bound to the underlying connective tissue of the scalp ya. Jadi ada scalp tadi ya, skin kemudian connective tissue, connective tissue of the scalp. Jadi antara apa dinding-dinding dari pembuluh darah ini itu lengket
ya terhadap area connective tissue di bawah kulit of the scalp. This prevents them from constricting to limit blood loss following injury of laceration. Jadi yang namanya pembuluh darah di area scalp ini ya, ada skin, ada connective tissue tadi ya. Itu yang namanya arteri dia nempel di sini, di connective tissue. Dan dia lengket di situ dalam rangka apa? Mencegah apa namanya? This prevents them from constricting to limit blood loss. Itu akan mencegah yang namanya pembuluh darah itu kontraksi, konstriksi. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya begitu terjadi perdarahan, maka perdarahannya itu bisa benjol ya, kepala Anda bisa benjol ya. Karena terjadi perdarahan di area ini tadi apa namanya? Connective tissue, jaringan ikat. Karena itu cara yang paling bagus adalah untuk menahan perdarahan itu dengan memencetnya ya atau memberikan es ya. Kalau di tempat lain itu mereka masih bisa apa namanya terjadi konstriksi. Terjadi vasokonstriksi. Akan tapi pada ot daerah ini itu akan mudah terjadi perdarahan ekstra dural karena bukan perdarahan ekstrakranial ya dan itu besar benjol gampangnya ya. Dan numerous anastomosis formed by the arteries produce a very densely vascular area. Jadi ini karena banyaknya cabang-cabang arteri ini ada 5 arteri tadi itu saling beranastomosis sehingga membuat pembuluh darah di kepala itu sangat besar dan terjadi goncangan-goncangan dan itu akan menimbulkan perdarahan yang profus ya. Kita lihat sering apa orang yang bocor kepalanya begitu kena apa sedikit langsung keluar darah. Nah, itu akan menimbulkan kadang-kadang ketakutan ya. Ya, jadi penanganannya bagaimana lah pencet saja di daerah arteri daerah-daerah ini. Ya. Nah, sini ya. Jadi kalau misalnya daerah terjadi perdarahan di sini, maka Anda ingat di depan telinga itu ada arteri temporalis. Arteri temporalis apa namanya? Itu Anda pencet di daerah situ, temporalis superficialis ya. Itu Anda pencet di daerah situ untuk mencegah perdarahan yang profus. Dan deep laceration kalau laserasinya robekannya itu dalam dan itu melibatkan aponeurosis epikranium ya, jadi ada scalp tadi ya, skin, connective tissue, kemudian aponeurosis ya. Aponeurosis bagian otot ya. Jadi ada otot-otot apa namanya ini otot apa? Frontalis, kemudian otot oksipitalis ya. Itu di tengah-tengah sini akan membentuk aponeurosis ya. Tendonnya itu gampangnya ini otot oksipitalis dari belakang, dari depan otot frontalis, dari kiri otot temporalis itu akan bersatu membentuk aponeurosis. Nah, itu lapis ketiga. Ada skin, ada connective tissue, CSCA, aponeurosis, kemudian di bawah aponeurosis ada lus yang kendor yang bisa Anda gerak. Sehingga kepala Anda bisa kulitnya bisa digerak-gerakkan itu karena ada lus areolar ini ya. Ya, lus yang kendor ya. Kemudian di bawah lus baru periosteum pembungkus tulang. Ya. Ya, jadi deep laceration yang mengakibatkan jaringan ototnya sampai epikranium itu is worsened by the opposing pulls of the occipital and frontalis muscle. Jadi katakanlah misalnya saudara mengalami robekan, cret gitu ya, ada robekan sampai robekan itu melibatkan otot ya, mungkin kena parang, mungkin kena pisau, maka yang namanya otot ini kan dia menarik gitu ya, dia akan menarik sehingga terjadi robekannya itu lebih lebih dalam lagi, ya. Robekannya akan lebih lebih dalam, lebih lebar maksudnya, lebih lebar, ya. Jadi itu yang mengakibatkan apa namanya perdarahan di daerah situ juga lebih profus ya, karena juga akan membuat terekspos ya, lus areolar akan terekspos. Lus itu di bawah dari lapisan otot. Despite the possibly heavy bleeding, it is important to note that the bony skull get its blood from the alternative source ya. And so will not undergo a vascular necrosis. Ya. Perlu dipahami, walaupun kepala Anda ini berdarah-darah gitu ya, sampai mancur-mancur biar akan tapi hal itu tidak membahayakan vaskularisasi dari tengkorak ya, karena vaskularisasi dari tengkorak itu dapatnya dari dalam yakni arteri meningmedia ya.
Arteri meningeal media yang berasal dari cabang dari arteri karotis interna. Ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami sehingga dalam hal ini yang namanya arteri yang namanya tengkorak itu tidak akan mengalami avascular necrosis, kebusukan pembusukan ya, akibat tidak adanya pembuluh darah. Ya, avascular necrosis. Kemudian ada lagi, nah ini ya, arterion. Di dalam apa namanya otak kita itu ada yang kita sebut sebagai arteri Meninge media, ya. Meninge media is a branch of the maxillary artery, cabang dari arteri maxillaris. Yang mana arteri maxillaris tadi cabang terakhir dari arteri karotis interna, ya. Eksternal sorry, karotis eksternal. Ya. It is unique as it supplies some intracranial struktur. Ini unik ya karena dia memberikan pervaskularisasi, memberikan percabangan-percabangan untuk struktur-struktur intrakranial, ya. Padahal intrakranial itu mayoritas hampir semuanya itu disuplai oleh karotis interna, ya. Kecuali ini, yakni arteri Meninge media, dia merupakan cabang dari arteri maxillaris yang mana merupakan cabang dari arteri fasial arteri karotis eksternal, ya. Remember, the external carotis artery and express usually you supply extracranial struktur. Ingat katanya. Karotis eksternal itu usually biasanya mensuplai bagian ekstrakranial, tapi ini ikut memberikan percabangan intrakranial. Ya. Arteri Meninge media itu akan memberikan suplai darah untuk tengkorak dan duramater. Yakni duramater ini lapisan pembungkus otak yang nempel pada tulang tengkorak. Jadi ini otak ya saudara ya. Ini otak, ini tengkorak ya. Jadi yang namanya otak ini dibungkus ya, ada pembungkus yang namanya pia meter ya, arachnoid meter, dan ada yang bungkus nempel pada tulang tengkorak yang kita sebut sebagai duramater ya. Dan duramater dan skul ini itu dipaskularisasi oleh arteri Meninge media ya. Dari arteri Meninge media ini arteri Meninge media. A fracture of the skull ya, patah tengkorak at its weakest point ya, pada di daerah yang lemah yakni yang kita sebut sebagai pterion ya. Pterion ini daerah perbatasan yang tipis ini. Kalau saudara meraba pelipis saudara itu ada bagian yang tipis itu namanya pterion. Ini adalah daerah yang sangat lemah, titik lemah dari otak, dari tengkorak ya. Itu kadang-kadang kalau dipukul petinju dan sebagainya itu bisa menimbulkan kematian ya. A fracture of the skull at its weakest point yakni di daerah pterion can injure bisa melukai atau completely lacerate the Meninge media artery, bisa menghancurkan Meninge media arteri Meninge media di sini ya. Blood will then collect, maka darah akan terkumpul antara duramater tadi dengan tengkorak. Nah, tulang tengkorak jadi kumpul di sini, tas di sini pecah, arteri Meninge medianya terrobek ya karena pecahan dari tulang ini, maka terjadilah laserasi, terjadilah perdarahan. Blood will then collect, darah akan berkumpul antara duramater dengan tengkorak, causing a dangerous ya, akan menimbulkan suatu hal yang bahaya yang yakni peningkatan tekanan intrakranial. Jadi begitu duramater ini terdesak oleh bekuan darah, maka dia akan menggembung ya, akan menggembung, darah ini akan menggembung di bawah tengkorak dan kemudian terus akan menekan otak, struktur otak di bawahnya sehingga otak akan meningkat tekanannya ya, karena terjadi penambahan volume tapi tengkoraknya tetap tidak bertambah-tambah. Terjadi peningkatan tekanan intrakranial sehingga hal ini kita sebut sebagai hematum ekstra dura ya, akibat tas macam ini otak. Jadi hati-hati saudara ya, karena itu dalam agama Islam
itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang seseorang itu kalau pun misalnya ada memukul, kita memukul orang itu hati-hati jangan sampai memukul kepala, ya itu karena bakal begitu Anda memukul kepala dia semacam ini terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan mati, maka terjadilah Anda pembunuhan, terjadi pembunuhan. Dan dalam agama Islam dan agama-agama lain itu merupakan hal yang membinasakan seseorang. Jadi yani dosa besar ya, seseorang itu membunuh manusia ya, membunuh manusia tanpa alasan. Kalau ada alasan ya nggak apa-apa, misalnya hukuman mati ya, hukuman mati karena dia minum makan narkoba ya, pengedar narkoba atau pemerkosa 100 orang dihukum mati wajar. Tapi kalau tidak ada alasan, saking marah saja, bertengkar di tengah jalan, akhirnya memukul orang, maka kalau pukulannya itu pas di sini terjadi perdarahan ekstradural, maka otak akan terjepit oleh hematum ekstradural, terjepit, akan turun, akan terjadilah kematian. The increase in intracranial pressure cause of paralysis symptom. Peningkatan tekanan intrakranial akan menimbulkan gejala-gejala nausea, muntah-muntah, ya. Kemudian nausea itu mual ya, vomit, muntah, seizure, kejang, ya. Bradikardi, denyut jantung melambat, and limb weakness, kelemahan dari anggota badannya. It is treated by diuretic. Maka ini bisa ditangani ya, by diuretics ya. Jadi begitu terjadi gejala-gejala yang semacam itu, terjadi peningkatan tekanan intrakranial, maka seorang dokter atau mungkin Anda suatu hari nanti akan menanganinya dengan pemberian diuretics, dikeluarkan air kencing, kasih obat-obat klasik, obat-obat tiazid ya, obat-obat furosemid, suntik, maka terjadilah kencing yang profus yang sangat tiap 5 menit kencing, tiap 5 menit. Atau kalau ini masih tidak bisa ditangani dengan hal ini, maka harus dibor ya, drilling, dibor dengan membuat burhul ya. Jadi tengkorak dilubangi ya, supaya hematomnya dikeluarkan biasanya oleh seorang dokter saraf ya, dokter saraf, bedah saraf maksudnya ya, dokter bedah saraf akan melakukan pengeboran untuk mengambil hematom yang ada di dalam otak dan menghentikan perdarahan dari arteri mening media ya. Nah, ini kalau tadi arteri karotis eksterna ya. Kemudian arteri karotis interna ya. Do not supply any structure in the neck. Tidak memberikan vascular supply vaskulasi untuk area di daerah leher. Dia memasuki rongga tengkorak ya via kanal karotis, kanalis karotikus ya. Lubang di dalam dasar tengkorak ada kanalis karotikus di daerah dasar yang kita sebut sebagai os temporal pars petrosa. Petrosa. Petrosa itu artinya batu karang ya. Ada muridnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu punya nama murid bernama Petrus ya, artinya adalah karang, batu karang. Padahal nama aslinya adalah Simon gitu ya. Tapi kemudian dinamakan memunculkan batu karang, Peter ya, Peter. Dia batu karang tegar seperti batu-batu ya. Jadi itu ada struktur dasar tengkorak yang namanya pars petrosa dari os temporalis, bagian yang seperti batu karang dari tulang temporal. Di dalam kavitas kranialis ya, dia akan pecah menjadi tiga, internal karotis, ada untuk cabang-cabang untuk otak, ada cabang-cabang untuk mata, dan ada cabang-cabang untuk forehead, untuk ada percabangan untuk forehead. Clinical relevansi, relevansi klinis ya, adalah
sebuah proses yang kita sebut atherosclerosis of the carotid artery. Jadi apa namanya terjadi karot apa namanya atherosclerosis. The swelling at the bifurcation, ya, penggelembungan sinus karotis tadi yang kita sebut sebagai sinus karotis tadi, penggelembungan di arteri karotis itu karena dia menggembung, ya, saudara, ya, karena dia itu awalnya tegak gini, kemudian terjadi penggembungan, itu akan memproduksi sebuah aliran darah yang turbulen, ya, yang muter, yang berombak, ya. Karena kalau lurus, kalau Anda mempunyai selang yang lurus ini, arah aliran air itu akan linear aja, laminar. Tapi begitu ada sebuah penggelembungan dari selang, selang itu yang awalnya lurus kemudian terjadi menggelembung di sini, maka aliran yang tadinya laminar tadi di sini akan terjadi lombak, ya, ada terjadi kacau, kekacauan aliran. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian tumpuran di tengah, sehingga terjadilah turbulensi di daerah sinus karotikus. Ya. Ini akan meningkatkan resiko atroma, formasi atau pembentukan dari atrum, ya, in this area, di daerah area di daerah karotis ini. Dan yang paling susceptible, yang paling rentan itu di daerah arteri karotis internal, ya. Itu sangat rentan sekali, ya. Karena adanya alur arus yang turbulen, arus ombak, sehingga di situ meningkatkan terjadinya jejas, ya, meningkatkan luka-luka, ya, karena tekanannya tinggi, sehingga terkadang pembuluh darah itu akan mengalami luka gitu, ya, endotelnya, lapisan endotelnya akan pecah krek gitu, ya, karena adanya lapisan yang menghantam dinding pembuluh darah. Begitu dia terjadi ada yang apa mengelupas, endotelnya mengelupas, maka dia akan ditutup oleh trombus, terbentuk trombus, terjadilah trombus, yakni sesuatu yang menutup, berusaha untuk menutup, menyembuhkan endotel yang terbuka tadi. Dan ini akan mengakibatkan atrum, terbentuknya atrum. Dan kalau ini atrum ini suatu saat lepas, membesar, terus membesar-besar, dan dia lepas, tes, maka dia akan masuk ke dalam otak, terjadilah stroke, ya, atau cerebral vascular accident. Mudah-mudahan Anda semua, sekeluarga, ayah, ibu Anda, kita semua, ya, diberikan sehat walafiat, ya, jauhkan dari penyakit-penyakit yang membuat kita lemah, lumpuh, dan sebagainya. Amin. Kemudian, terjadilah penebalan, thickening dari tuningka intima, sehingga arteri karotis interna ini akan mengurangi aliran blood flow, aliran darah ke otak. Resulting the variety of neurological symptoms. Ini akan memberikan gejala-gejala neurologis. Ya, misalnya headache, sakit kepala, tong, karena terbuntu oleh atrum tadi atau trombus, ya. Trombus itu kalau lepas, atrum itu kalau tidak lepas, ya. Akan dizziness, mumet, ya, pusing. Atau muscular weakness, terjadi kelumpuhan atau kelemahan otot. Kalau buntu, completely occluded, maka terjadilah stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If atherosclerosis, ya, kalau atherosclerosis itu disangka ada kemungkinan ada terjadi atherosclerosis, kemungkinan maka seseorang bisa menggunakan alat namanya Doppler atau USG khusus untuk pembuluh darah untuk mengakses menilai penebalan dari pembuluh darah ini, pembuluh darah di karotis ini. Kalau severe case, kasusnya ini berat, arteri bisa dibedah, dibuka, dan atruma tadi diambil, kalau terjadi sangat tipis sekali, dan ini, prosedur ini kita sebut sebagai carotid and arterectomy. Jadi dibuka. Untuk dibuka, anunya apa namanya, dilihat, diambil anunya tadi, apa namanya, atrumnya tadi. Ya. Kemudian arteri vertebralis sebenarnya. Jadi arteri vertebralis adalah arteri cabang dari truncus brachius palica yang bagian subclavia tadi, ya. Kemudian Anda tadi masih ingat. Ini kan arteri brachius palic yang kanan tadi, ya. Kemudian yang kanan, arteri subclavia kanan akan mencabangkan
arteri basila, arteri vertebralis. Dia akan masuk ke dalam sebuah foramen di vertebra sana, foramen vertebralis, dan akan menjadi arteri basilaris di dasar otak. Dasar otak ketika itu memasuki akan menjadi arteri basilar, artinya arteri dasar otak basal, ya, basilaris. Waduh, keliru-keliru. Keliru pencet, salah pencet. Ya. Ini arteri vertebralis. Arteri vertebralis adalah arteri sepasang yang muncul dari arteri subclavia di depan dari musculus scalenus anterior, ya. Kemudian akan memasuki tadi, ya, memasuki foramen magnum dan convex to form akan membentuk arteri basilaris, ya. Dan apa namanya akan memberikan vaskularisasi di intrakranial. Baik, itu untuk arteri yang ada di leher dan kepala. Sekarang saya akan masuk ke toraks. Torak neck tadi sudah selesai. Ya, arteri kardusnya. Kemudian toraks. Ini toraks, saudara, ya. Saya arti aorta maksudnya. Aorta, ya. Mestinya kita sebelum membicarakan kepala leher tadi, kita bicarakan ini, ya. Tapi tidak apa, sudah terlewat. Kita bicarakan kembali lagi, mundur lagi kita. Ini adalah aorta, saudara, ya. Aorta itu cabangnya, dalam pengacapan, dia merupakan arteri besar yang keluar dari ventricle kiri, ya. Kemudian akan masuk menjadi, naik menjadi aorta ascenden, ya. Kemudian arcus aorta, dan sebenarnya di sini dia ada arcus brachiocephalica, kemudian conus communis dan subclavia, ya. Kemudian jalan turun yang kita sebut sebagai aorta toracalis atau aorta descendens. Ya, aorta descendens itu panjang sampai ke bawah sini, saudara, ya, aorta descendens sebelum nanti pecah. Aorta descendens kalau berada di dalam torak kita sebut sebagai aorta toracalis. Di dalam abdomen kita sebut aorta abdominalis, dan di dalam begitu sampai di pelvis maka dia akan pecah menjadi dua yang kita sebut aorta, yang kita sebagai arteri iliaka communis kanan dan kiri. Ini akhir dari aorta, dia pecah menjadi dua, iliaka communis, ya. Di sini dia akan bukan cabang-cabang tadi, ya. Yang tadi cabang-cabang ke atas sudah, ya, torakalis. Kemudian daerah abdominalis ada arteri yang memberikan cabang untuk ginjal yang kita sebut arteri renalis, dan kemudian arteri yang ke depan yang kita sebut sebagai ada yang macam-macam, ya, ada mesenterika superior, mesenterika inferior, kemudian apa namanya soleacus, arteri soleacus itu nanti akan kita bicarakan. Baik, sudah saya kita istirahat dulu, saya mau minum-minum sebentar.
Ya, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi terkait anatomi apa? Aorta. Jadi aorta can be divided ya. It receive the cardiac output, dia menerima cardiac output dari ventricle kirinya. Ini iklan sangat mengganggu ya. Kita bedakan ada ascending aorta ascending, kemudian arcus aorta, aorta descending, dan aorta abdominalis. Dan pada level lumbal keempat ya, jadi lumbal keempat dia akan pecah menjadi dua, left and right arteri parietus communis, arteri iliaca communis pada level lumbal keempat. Di aorta itu diklasifikasi sebagai arteri yang elastis dan sangat besar. Dia elastis dan harus elastis karena dia akan menerima semburan darah ya, bola darah yang berasal dari jantung. Pada artikel ini kita akan melihat anatomi dari aorta. Mungkin tadi sudah banyak, terlalu banyak ya. Ada aorta ascenden ya, dia keluar dari origium aorta dari ventricle kiri, kemudian pecah dan akan memberikan left dan right arteri koronaria, arteri koronaria kanan dan kiri. Kemudian arcus aorta ya, itu merupakan terusan dari ascending aorta dan begin ya, dan dimulai dari level sternocostalis, jadi dari ya sekitar awal-awal gitulah ya, dari sternocostalis, jadi di daerah anglus subdivisi ya. Jadi kalau sudah meraba tulang dada Anda, Anda akan melihat perbatasan antara sternum dengan manubrium sterni, itu ada daerah menonjol. Nah itu di kiri kanannya itu ada costae kedua ya. Costae kedua, disitulah Anda bisa meraba costae kedua ke kiri dan ke kanan ya. Dan di daerah situlah dimulai arcus aorta setelah menjadi aorta ascending. Dia akan berakhir di vertebra torakalis keempat ya. Berakhir di situ. Oke, mungkin saja ini tadi kita lihat clinical correlation. Apa itu coaptation of the aorta ya? Nah, kita lihat tempat aorta. Nah, ini. Terus di daerah apa namanya? Ada yang kita sebut ini. Connected to the truncus pulmonary to truncus pulmonalis by the ligamentum arteriosum. Jadi di daerah sini saudara ya, Anda masih ingat ya, yang namanya aorta ini keluar dari ventrikel kiri. Adapun dari ventrikel kanan itu muncul truncus aorticus, truncus pulmonalis, yakni arteri yang keluar dan kemudian pecah menjadi dua untuk memberikan perdarahan, vaskulasi untuk pulmon kiri dan pulmon kanan. Yang kita sebagai arteri pulmonalis sinistra, pulmonalis dextra ya. Anda masih ingat mudah-mudahan ya, di sini pecah apa truncus pulmonalis, pecah jadi dua, pulmonalis kiri, pulmonalis kanan. Nah, pada saat dia pecah itu dia akan bersambung dengan arteri dengan aorta, ada sebuah jaringan ikat gitu ya. Sebuah jaringan ikat, coba saya gambar mungkin di sini bisa. Bentar ya. Saya akan gambar di sini. Ya. Kalau Anda masih ingat di sini ada sebuah arteri yang pecah menjadi dua. Gambarnya warna kuning. Pecah menjadi dua, pulmonalis kiri dan di sini nanti pulmonalis kanan ya. Dan Anda masih ingat. Ini ya, percabangan ini ya, arteri pulmonalis kiri dan kanan itu percabangannya itu dia akan ada jaringan ikat
yang terikat dengan aorta di sini. Jadi saat ada talinya gitu ya, ada ligamentum. Itu kita sebutkan ligamentum arteri arteriosum. Ya. Kita kembali lagi. Ligamentum arteriosum. Apa itu ligamentum arteriosum? Apa relevansi klinisnya? Ligamentum arteriosum itu kalau pada janin, dia merupakan sisa-sisa pembuluh darah, ya, bypass gitu ya. Jadi dulunya pada saat di dalam janin itu yang namanya arteri pulmonalis, karena pulmonya belum terbentuk, paru-parunya belum terbentuk, maka ada arteri yang langsung membypass, jadi tidak langsung ke kiri kanan arteri pulmonalis, tapi langsung masuk ke aorta. Nanti kita lihat, mudah-mudahan Anda bisa melihat juga nanti ya secara mandiri. Nah, itu begitu lahir, maka bypass, arteri bypass yang langsung masuk ke aorta ini langsung disfungsi, tidak ada fungsinya, dan dia tidak akan terisi oleh darah, sehingga dia akan mengecil, sehingga begitu dewasa akan tersisa sebagai arteri ligamentum arteriosum. Bentar ya, ada tamu sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi ini penyempitan aorta ini kalau terjadi anomali atau gangguan, itu ligamentum arteriosum itu akan intak ya, dan akan terjadi penyempitan yang kita sebut sebagai coaptation dari aorta. Jadi bentuknya aorta nanti semacam ini, sudah saya gambarkan ya. Jadi misalnya aorta ini warna merah. Misalnya aorta ini semacam ini. Pada saat dia semacam ini nanti akan menyempit di sini. Nah, terjadi penyempitan di sini. Sehingga aliran darah itu akan terhambat, kemudian terjadilah yang namanya bagian apa namanya? Yang disuplai ini akan mengalami hipoksia ya, terjadi hipoksia ya, akibat coaptation dari aorta. Ya. Jadi ligamentum arteriosum. Jadi yang terdampak yang mana? Tentu saja arteri bagian-bagian yang disuplai oleh nah ini. Yang disuplai di sini tidak pengaruh ya, untuk arteri, untuk kepala, untuk kepala, untuk tangan itu tidak terpengaruh. Tapi dia akan terpengaruh di coaptation aorta, itu yang terpengaruh adalah kaki dan perut. Ya, itu akan mengalami hipotensi karena darah terhalang oleh darahnya terhalang oleh penyempitan dari ligamentum arteri arteriosum tadi. Ya. Kemudian aorta torakalis ini ya. Kita lihat nanti di situ ada arteri interkostalis ya, arteri ini dilihat dari arah samping ya, arteri interkostalis, kemudian ini terkostalis, kemudian aorta abdominalis ya, dia akan pecah menjadi dua, arteri iliaka communis kanan dan kiri.
Apa saja aorta abdominalis? Nah, ini mudah-mudahan bisa Anda pahami sih ya. Ini agak banyak ininya. Cabang-cabangnya. Ada arteri frenica inferior. Arteri frenica inferior. Jadi kan letaknya tepat di bawah diafragma ya. Frenik itu istilah dari diafragma ya. Diafragma. Jadi begitu dari arteri torakalis masuk ke aorta abdominalis menjadi aorta abdominalis, maka dia akan mencabangkan arteri frenica inferior ya. Memberikan suplai untuk dia diafragma. Arteri frenica inferior. Ini cabang pertama dari aorta abdominalis ya. Kemudian cabang kedua truncus soleacus ya. Truncus soleacus ya. Yakni arteri untuk pencernaan. Ada tiga arteri untuk pencernaan, ada truncus soleacus, kemudian arteri mesenterika superior, dan yang ketiga arteri mesenterika inferior. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di saya perlu ada pahami mulai dari sekarang ada tiga arteri yang penting, truncus soleacus ya, dan dia merupakan cabang, bukan cabang ya, dia merupakan induk ya dari tiga arteri truncus soleacus. Apa saja itu silakan Anda cari sendiri ya, silakan Anda cari sendiri apa saja arteri yang darinya pecah dari truncus soleacus. Salah satunya gastrica sinistra ya. Kemudian ada cabang-cabang untuk ke apa namanya ini ke renal yakni ke ginjal ya di sini. Kemudian pecahnya dia berada di belakang dari arteri ini vena ya. Ini di belakang dari vena cava inferior. Kalau untuk menghafalkan saudara-saudara, Anda ingat gambarnya Titanic ya. Orang Titanic lagi perlukan di mana itu? Di kapal. Nah, ini seperti gambarnya Titanic ini ya. Dia berada di depan ya. Jangan ketawa. Orang Titanic ya. Ini dia di depan, yang di belakang aorta abdominalis dia di belakang dari ini yang laki-laki. Dia memberikan cabang-cabang interior, ventral, dan yang ini vena cava inferior. Inferior aliran darah balik dan dia letaknya di sebelah kanan ya, berada di sebelah kanan. Aliran darah kembali ke jantung. Ya, letaknya di sebelah kanan. Karena itu saudara, ini penting untuk saudara pahami di antara salah satu tradisi yang ada dalam agama Islam itu adalah seseorang hendaknya kalau tidur itu miring ke arah kanan ya. Miring ke arah kanan. Itu bukan tanpa alasan saudara ya. Dengan Anda miring kanan, maka organ-organ itu akan menekan vena cava inferior. Kalau Anda miring kanan, maka organ perut, usus, ya, lambung, dan sebagainya itu akan tumpah ke kanan, sehingga akan menjepit vena cava inferior. Apa yang terjadi? Maka aliran darah kembali ke jantung itu akan menurun. Begitu dia menurun, maka jantung bebannya untuk yang harus dipompa akan menurun. Sehingga dengan orang-orang itu tidur miring kanan, itu akan mengurangi beban kerja jantung. Ini perlu dipahami dan sangat penting sekali Anda melihat lokasi anatomi sini. Vena di sebelah kanan, dia kembali ke arah jantung. Ya. Sehingga begitu Anda miring kanan, organ abdomen akan memencet, menekan, menghalangi aliran darah balik ke jantung, sehingga jantung akan lebih enteng. Kontraksinya akan lebih enteng karena tadinya bekerja giat, begitu darah yang kembali yang dia terima sedikit maka dia akan lebih enjoy, lebih rileks. Nah, sehingga baik sekali bagi para penderita jantung seorang itu untuk tidur miring kanan. Begitu miring kiri Anda bisa mencoba melakukan percobaan sendiri. Orang dengan miring kanan itu denyut jantung akan melambat. Itu seorang miring kiri denyut jantung akan bertambah cepat. Ya. Karena itu saudara itu baik sekali ya, itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dalam Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau tidur itu miring sebelah kanan. Dan setelah diperkirakan memang demikian ya, secara ilmu medis memang demikian. Baik bagus sekali tidur miring kanan. Adapun miring kiri itu baik untuk mencegah yang namanya lambung itu tumpah ke
esophagus. Ya. Jadi kalau Anda habis makan, jangan tidur miring kanan. Dan memang habis makan jangan tidur kan? Ya. Habis makan jangan tidur. Kalau tidur, makan di lambung akan tumpah ke esophagus dan mengakibatkan penyakit-penyakit esophagitis. Baik. Ini adalah otak. Nanti bisa dilihat sendiri ini, bagus sekali tabel-tabelnya. Baik, kita sekarang masuk, ini sudah jam 11. Ini kuliah yang sangat panjang ya, sebenarnya ya. Jangan kapok-kapok. Oke. Aorta abdominalis, panjang sekali nanti. Sekarang kita masuk ke torak sudah upper limb ya. Kita masuk ke upper limb. Arterial supply. Untuk jantung, Anda bisa melihat tadi ya di video saya yang tadi itu sudah ada kuliah terkait jantung. Tentang untuk vaskular ini memang sangat panjang sekali ya. Belum nanti ini sekarang kita sudah masuk ke ekstremitas atas, habis itu ekstremitas bawah. Tadi kita sudah ngomong otak sedemikian banyak pembuluh darah, leher sedemikian banyak pembuluh darah, torak banyak pembuluh darah, perut, dan ini masih sangat ringkas ya, tidak ada 10%, tidak ada 1%. Karena itu Anda harus banyak belajar secara mandiri dan akan saya jelaskan secara garis besarnya. Terutama terkait kliniknya ya. Saya tunjukkan gambar ini. Ya, tadi kita sudah sebutkan terkait percabangan dari arteri truncus pulmonalis ya. Kita tadi sudah bicarakan terkait truncus pulmonalis, truncus brachio spalica. Itu pecah menjadi dua. Truncus brachio spalica itu pecah menjadi dua, arteri subclavia dan arteri carotis communis. Ini kita ngomongin kanan ya. Ini kemudian arteri subclavia itu akan keluar ya. Dia akan keluar dari area mediastinum ya. Kita tahu namanya paru-paru itu ada mediastinum ya. Ini paru-paru satu, paru-paru dua, di tengah-tengah ada mediastinum. Di mana area itu ditempati jantung, ini itu dan sebagainya. Nah, yang namanya arteri subclavia ini dia setelah pecah dari keluar dari truncus brachio spalica, maka dia akan naik dulu sebenarnya ya. Dia akan naik di antara dua buah skale apa nak musculus scalenus ya. Jadi di sini ada musculus otot scalen sebenarnya ya. Ada otot scalen, ada otot scalenus anterior. Jadi kalau kita buka ini musculus otot sternocleidomastoid ya. Ini ada otot sternocleidomastoid. Kalau Anda buka ya akan tampak di belakangnya. Ini pun sebenarnya sudah terbuka ya, cuman ini untuk lebih jelas perlu dibuka dulu ke sternocleidomastoid. Kalau sternocleidomastoid kita buka, maka akan tampak di sana otot-otot, tiga otot scalenus. Ada scalenus anterior, ada scalenus medius dan belakang scalenus posterior. Ya. Nah, antara scalenus anterior dengan medius di situ akan keluar struktur-struktur penting yakni plexus brachialis, yakni sekumpulan nervus ya, sekumpulan saraf-saraf yang keluar dari vertebra cervicalis. Dan di bawahnya adalah arteri subclavia memasuki ya, arteri subclavia masuk badannya. Ya. Ya, jadi ini arteri subclavia. Jadi arteri subclavia itu kemudian keluar
kemudian menembus dari hiatus scalenus ya, yang kita sebut hiatus, gua ini namanya hiatus ya, celah yang dibentuk antara scalenus anterior dengan scalenus medius itu namanya hiatus scalenus, di mana di dalam terisi plexus brachialis dan arteri subclavia. Kemudian dia akan keluar sampai dia akan melintasi coste, ini coste kedua, ini coste pertama ya. Dia akan melintasi tepi lateral, tepian dari lateral dari coste ke satu, ya, melintas tepat di depan dari coste pertama ini. Begitu dia melewati coste pertama, maka dia berubah nama menjadi arteri axillaris, arteri ketiak. Ya, axilla itu artinya ketiak. Ya. Disebut subclavia karena dia berada di bawah clavia atau clavicula. Ya. Subclavia artinya arteri sub di bawah clavia atau clavicula. Jadi kalau Anda buka clavicula saudara di sini, maka Anda akan mendapati itu arteri sub subclavia. Ya. Dan apa namanya? Begitu melewati coste pertama, tepi lewat tepi bawah tepi lateral dari coste pertama atau yang kira-kira kurang lebih di bawahnya clavicula, maka dia akan berganti nama menjadi arteri apa namanya axillaris ya. Dan Anda bisa merabanya kira-kira di tepian bawah dari muscus deltoideus, Anda bisa meraba ada denyut nadi di situ, itu adalah denyut nadi arteri axillaris. Dan di sini adalah secara klinik itu adalah akses yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam, dokter jantung untuk melakukan akses terhadap arteri subclavia, kemudian masuk ke dalamnya truncus pulmonalis, ventricle kiri. Ya, ini untuk masuk, misalnya untuk mengukur tekanan darah di ventricle kiri langsung. Nah, itu dia lewatnya lewat sini, lewat kepala sini. Jadi busuk ini diperkas sedikit, dilakukan akses menuju ke arteri subclavia. Ya. Di ya, arteri supply itu di upper limb ya. Untuk ekstremitas atas itu dimulai sebagai arteri subclavia. Kalau daerah kanan dia berawal dari truncus brachialis spalik, kalau di kiri arteri subclavia itu langsung dari arcus aorta. Kemudian subclavia ini akan menjelajah dan travel menyusuri lateral dari dinding dada menuju ke ketiak, menuju ke aksila. Ini ya, arteri subclavia bisa terbagi menjadi tiga berdasarkan posisinya terhadap musculus scalenus anterior. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, first part dari pecahnya bagian pertama adalah pecahnya dari arteri karotis, pecahnya di truncus brachialis palica sebelah kanan, sebelah kanan, kalau sebelah kiri dari mana? Dari arcus aorta tadi ya, sampai medial border of anterior scalenus. Jadi dari awal sampai medial border. Jadi ini batas medial ini otot scalenus ya. Nah, dari luar sini sampai di sini. Itu first part ya, bagian pertama. Kemudian yang kedua, selama dia menyusuri bagian belakang anterior scalenus. Dan kemudian yang ketiga, dari sini lateral border, batas lateral dari scalenus anterior, sampai border lateral dari first rib tiga pertama, coste pertama. Ya, itu ada tiga bagian. Setelah itu, dia akan memasuki axilla dan berubah rename menjadi arteri axillaris. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kecil sekali saudara arteri subclavia ini ya. Kemudian arteri axillaris. Arteri yang berada di dalam ketiak. Arteri ketiak. Arteri axillaris itu terbentang ya, terletak di bawah pectoralis minor ya. Anda masih ingat di
muskuloskeletal, ada pectoralis major, ada pectoralis minor. Dan enclosed in the axillary sheath, dia tertutup pada axillary sheath. Ya. Yang mana merupakan fibrous layer, ya, dari nanti dulu. Yang penting di arteri itu, arteri axillaris itu kita bagi menjadi tiga berdasar posisinya terhadap pectoralis minor, ya. Baik. Ini adalah pectoralis minor. Ini pectoralis major, ya, kita, ya. Ini pectoralis major. Begitu kita buka pectoralis major, ada pectoralis minor. Maka kita bagi nervus axillaris ini menjadi arteri axillaris menjadi tiga. Setelah dari lateral border dari igal pertama tadi sampai tepi lateral pectoralis major, kemudian bagian kedua selama di belakang pectoralis major, dan yang ketiga setelah dia keluar dari pectoralis major. Ini bagian ketiga. Dan setelah itu dia akan menjadi arteri brachialis. Ya. Dia akan menjadi arteri brachialis. Kapan itu akan menjadi arteri brachialis nanti akan kita sebutkan. Ya. Di proximal dari pectoral major, posterior dan distal dari pectoralis major. Apa pentingnya? Pentingnya adalah dari bagian-bagian ini Anda akan melihat ada cabang-cabang. Yang pertama akan percabangan toraksik superior, kedua ini dan ketiga. Ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri di apa namanya? Di ininya ya, di mana? Di apa itu namanya? Situsnya. Nah ini ya, setelah dia melewati teres mayor, musculus tinggi teres mayor, maka arteri axillaris akan berubah nama menjadi arteri lengan atas atau namanya brachialis. Ya. Jadi sudah berapa arteri ini? Subclavia, axillaris, brachialis. Kapan menjadi arteri brachialis? Ketika dia melewati musculus teres mayor. Bukan teres minor loh ya, teres mayor. Ya. Nah ini. Clinical relevance. Relevansi klinisnya. Adanya aneurisma. Apa itu aneurisma? Aneurisma itu penggelembungan. Ya. Penggelembungan lebih dari dua kali lipat. Ya. Menggelembung, tapi nggak seperti sinus tadi ya. Ini menggelembung, tapi menggelembungnya sangat yes, jadi balon lah. It is rare, jarang, tapi serius ya, karena bisa terjadi pecahnya arteri axillaris sehingga terjadilah nekrosis ya, hilang tangan kemudian busuk ya karena nggak ada pembuluh darah. Allah salam alaikum ya, kemudian Anda semua sekeluarga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit ini. Dan aneurisma ini bisa menekan plexus brachialis ya. Plexus brachialis Anda tahu lah ini saraf ya. Di sini kan axillaris ya, sini axillaris itu dia bisa menekan plexus brachialis, saraf-saraf yang ada di ini ada arteri apa ada nervus ini itu dan sebagainya. Ini Anda bisa melihat ya yang warna putih di sini ya, mestinya kuning kalau saraf ini nggak ya, tampak ya, yang tampak ini adalah saraf yang keluar dari plexus brachialis. Kalau ditekan akan terjadilah mati rasa, parestesi atau kelemahan otot ya karena terjadinya aneurisma, dan itu bisa diketahui dengan adanya ada denyut di ketiak. Denyutnya itu sangat kuat gitu ya. Mengobatinya bagaimana? Bedah ya, surgical. Apakah aneurisma dipotong atau menggunakan pembuluh darah apa ditahan ya, ada penahan gitu ya, semacam ring gitu ya. Ini kita sebut sebagai vascular graft. Sebentar saudara, ada tamu. Tunggu sebentar.
Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan. Sampai mana tadi? Aneurisma. Oke, kita masuk ke arteri brachialis ya. Arteri brachialis. Ini arteri brachialis, saudara, dia awalnya adalah dari teres major ya. Tadinya arteri axillaris, begitu melewati teres major maka berubah nama menjadi arteri brachialis. Arteri brachialis ini arteri untuk lengan atas ya. Dan dia dalam perjalanannya dia ditemani di anteriornya yang kita sebut sebagai nervus medianus ya. Nervus medianus. Kita lihat pembahasannya. It is continuation, terusan dari arteri axillaris ya, setelah dia melewati lower border of teres major. Dan dia merupakan supplier utama untuk lengan atas ya. Immediately setelah itu dia akan memberikan cabang ya profunda brachii atau arteri profunda brachii atau deep arteria. Sini ya, jadi di belakang sini begitu dia melewati teres major maka dia akan memberikan cabang ke belakang sana ya. Arteri profunda brachii. Profunda artinya dalam, deep artinya ya. Dia melewati ke belakang sana profunda brachii. Kemudian dia akan bersama dengan nervus radialis ya. Nervus radialis in the radial groove of the glomerulus ya. Jadi dia akan berjalan bersama dengan nervus radialis. Kemudian mensuplai bagian belakang dari lengan atas ya. Misalnya musculus triceps ya, triceps. Kemudian profunda brachii berakhir ketika dia memberikan cabang-cabang anastomose di sekeliling siku di sini ya. Ini ada profunda brachii. Itu akan beranastomose dengan ramus dari arteri radialis ke belakang sana. Dari angle glomerulus juga akan memberikan cabang-cabang untuk bagian elbow, bagian siku di sini. Kemudian jebrakil arteri terus turun dan begitu dia melewati fossa cubitalis atau lembah siku ya, lembah lipat siku di sini di bawah dari aponeurosis bicipitalis. Kita tahu ini ada bisep ya. Bisep ini dia akan membentuk semacam jaringan ikat yang kuat saudara ya. Di mana dia akan mengikat arteri dan vena yang ada di sini, diikatnya sehingga dia tidak akan bergerak kemana-mana karena adanya aponeurosis bicipitalis ini ya. Ini Anda bisa melihat di sini, ini ada aponeurosis ya. Jadi bisep di sini selain dia berinsertio ke os radius ya, seperti yang Anda pelajari di blok muskuloskeletal, salah satu serabutnya akan berubah menjadi aponeurosis. Ya, aponeurosis. Kemudian dia akan melintasi muskulus-muskulus yang ada di forearm di sini, di antebraktum di sini. Yang fungsinya adalah untuk melakukan gerakan supinasi ya, dia akan menarik tangan ke polar ya. Supi termasuk salah satu otot supinator adalah otot bisep di sini ya. Dan dia akan mengikat bicipitalis ini akan meletakkan arteri brachialis ini di bawahnya sehingga dia ikut memegangi supaya arteri ini tidak kemana-mana. Dan arteri brachialis berakhir ketika dia pecah menjadi dua, menjadi arteri radialis dan ulnaris, kira-kira tepat ya sekitar di bawah dari aponeurosis bicipitalis ya. Jadi pecah menjadi arteri radialis dan ulnaris. Klinikal relevansinya ya, karena lengan ini mempunyai jaringan anastomose yang sangat bagus ya, karena tadi ada anastomose di belakang dan belakang, maka dia sangat jarang sekali terjadi iskemik ya. Iskemik misalnya terjadi ada oklosi
di daerah arteri brachialis. Tapi kalau arteri brachialis ini terbuntu, maka terjadilah nekrosis. Tangan akan menghitam dan sebagainya. Muscle fiber, otot-otot akan diganti jaringan ikat dan akan memendek, dan ini yang kita sebut sebagai fleksi, disebut Pockmann ischemic kontraktur. Pockmann ischemic kontraktur, kalau kita lihat bentuknya seperti apa, kita lihat. Mudah-mudahan muncul. Seperti apa gambarnya. Ya, ini Pockmann ischemic kontraktur. Jadi kontraktur akibat kompartemen sindrom tergencet arteri brachialis sehingga kematian jaringan. Terjadilah semacam ini. Pockmann kontraktur. Most commonnya karena apa? Karena fraktur, karena patah tulang atau vascular injury atau gangguan darah atau kompartemen sindrom Terkadang karena seseorang itu menggunakan misalnya manset manset terlalu lama akhirnya kematian jaringan. Manset pemotensi atau mungkin terjadi patah tulang, kemudian tangan atas diikat oleh bidai, akhirnya terjadilah kompartemen sindrom, menekan pembuluh darah, menekan saraf, terjadilah Pockmann ischemic kontraktur. Kontraktur akibat iskemi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian sekarang radial arteri dan nervus ulnar arteri. Jadi ini ada di sini brachialis tadi pecah menjadi dua, arteri radialis dan arteri ulnaris. Arteri ulnaris akan mempercepatkan interos arteri jadi akan saling beranastomose di sini. Kemudian dia berada di depan dari membran interosseus. Kita lihat penjelasannya. Radial arteri akan memberikan suplai untuk daerah posterolateral bagian belakang dan samping dari lengan bawah. Dan radial arteri, arteri radialis itu bisa dipalpasi di distal forearm jadi di sini. Nah, ini arteri radialis, Anda bisa melihat, Anda bisa merabanya di sekitar lateral dari musculus carpi radialis musculus carpi radialis. Kalau Anda tidak tahu musculus carpi radialis, terpaksa Anda harus mengulang blok musculus skeletal. Di sini Anda bisa meraba denyut nadi dari arteri radialis. Kemudian arteri ulnaris itu mensuplai bagian antromedial, bagian depan dan medial. Itu kebanyakan disuplai oleh arteri ulnaris. Kalau arteri radialis bagian belakang dan lateral. Kalau ulnar bagian ulnar, antro dan medial. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai ke bawah. Hand, ini agak menjelimet The hand, ini tangannya seperti ini. Gambaran besarnya semacam ini sebenarnya Jadi arteri radialis yang Anda raba di daerah lateral dari arteri radialis tadi akan membentuk arcus Arcus di sini ada dua, arcus superficial dan arcus distalis di belakang Di belakang dari apa ini? Tulang meta karpal pertama itu untuk yang arcus palmar. Jadi ada dua arcus palmar, palmar yang superficial dan palmar yang deep yang profundus Kita baca. Tangan mempunyai suplai arterial yang sangat kaya dengan banyak cabang-cabang anastomosis This allows the hand to be perfused even when under high resistance flow. Jadi walaupun Anda menggenggam sesuatu yang sangat kuat, itu tidak akan membuat tangan sisi-sisi yang lain itu kekurangan darah karena adanya arcus di situ. Sehingga misalnya ada arcus di sini tergencet di bagian sini, bukan berarti yang lainnya akan mengalami iskemik, tapi akan disuplai oleh arcus sisi arcus yang lain. Sehingga tangan itu sangat jarang mengalami anastomosis kalau ter
buntu, tertekan di daerah sekitar jantung. Sesat as when grasping, seperti kalau Anda menggenggam atau applying pressure mendorong sesuatu. Ya. Beda halnya dengan yang tadi. Trakial ini. Kita ada pencet di sini, tangan nggak dapat suplai apapun karena jalannya cuma satu, yakni arteri brachialis. Kalau itu terpencet, terjadilah Fogman ischemic contracture tadi. Arteri supply to the hand dimulai dari arteri dan radial ulnar, di mana ulnar ya kita lihat di sini itu memasuki tangan anterior dari flexor retinaculum ya. Ini ya bagian ulnar ini. Ini Anda bisa melihat di sini. Di sini di lipat tangan itu ada jaringan ikat yang sangat kuat ya, yang memegang otot-otot flexor ini supaya tidak keluar ke depan sana ya, dipegangi oleh flexor retinaculum. Nah, yang namanya ulnaris gitu ya. Ya. Arteri ulnaris itu memasuki tangan anterior dari flexor retinaculum ya. Flexor retinaculum. Anda bisa meraba sekarang ya, ada denyutnya di situ di sekitar medial dari apa ini? Medial dari tarsi ulnaris ya. Dan lateral terhadap nervus ulnaris ya. Lateral terhadap nervus ulnaris di sini ya. Lateral dari nervus ulnaris. Ini lateralnya lateralnya di sini. Ya. Dan kemudian akan memberikan cabang palmar profundus dan seterusnya ya. Kemudian arteri radialis akan memasuki tangan secara dorsal ya. Jadi dia akan ini ya, yang ini ya, ini arteri radialis. Dia akan memasuki tangan dorsal ke belakang dari di belakang dari flexor retinaculum di belakang. Kalau ini di depan ya. Dia akan memasuki tangan ke belakang ya. Kemudian dia akan melintasi anatomical snaphaknya di belakang ya saudara ya, ini di belakang. Kalau ini kan palmar, kalau ini palmar, ini dorsal ya. Jadi yang namanya arteri radialis itu akan melewati memasuki sebuah celah yang dibentuk di dasar jempol ini yang kita sebut sebagai anatomical snuffock. Ini ya, ini anatomical snuffock atau yang kita sebut sebagai tapetier anatomicum atau kotak cerutu ya. Kenapa kok kotak cerutu? Ya, karena zaman dulu orang ini kalau merasakan cerutu itu ditaruh di sini. Tahu aspek anatomical snuffock karena di sini ada kayak kantong. Enggak tahu kenapa kok enggak gini ya, kita kurang tahu ya. Kenapa kok enggak gini kok malah nyambil kotak cerutunya di sini. Disedot ya. Ya, anatomical snuffock. Dan kemudian akan memutar secara medial between the adductor pollicis mass. Oke, intinya di situ ya. Oke, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke lower limb terakhir mudah-mudahan ya. Lower limb. Lower limb. Lower limb kita masuk ke arterial supply. Ini kita semua masih ngomong arteri loh saudara ya, belum membicarakan venanya ya. Jadi apakah banyak? Iya banyak, ada sangat banyak sekali. Bukan banyak tapi banyak ya. Baik, saudara, saya izin ke belakang dulu. Kita break dulu barang 5 menit.
Ya, saudara-saudara, kita kembali lagi. Jangan capek, saudara-saudara ya. Yang capek, yang ngomong. Baik, saudara, jadi kita ngomong arteri femoralis. Ya. The main artery of the lower limb is the femoral artery, arteri femoralis. Merupakan arteri utama dan ini terusan dari arteri iliaka eksterna tadi ya, yang kita bicarakan di saat bicara terkait arteri. Iliaka interna itu untuk mensuplai pelvis, kalau iliaka eksterna becomes the femoral artery. Jadi iliaka eksterna itu akan ini iliaka eksterna ya, ya, itu akan berubah namanya menjadi arteri femoralis ketika dia melewati ligamentum inguinalis yang ada di sini. Jadi di sini tuh ada sebuah lipat paha. Di lipat paha Anda itu ada jaringan ikat, ya, akibat lipat paha itu terjadi jaringan ikat. Nah, ketika melewati lipat paha itu, melewati jaringan itu, maka yang namanya iliaka eksterna berubah nama menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis. Cabang yang pertama adalah dia akan memberikan fasciculasi ke belakang dulu. Belakang dari paha yang namanya arteri profunda femoris. Ya, profunda femoris atau femoralis profunda sampai ke belakang. Untuk apa? Untuk bagian bicep femoris dan yang di belakang sana. Sementara yang di depan untuk arteri-arteri yang ada di depan, yakni muskulus yang ada di depan. Ada di situ quadratus dan sebagainya. Ya. Kemudian dia akan menyusuri bagian dari vastus lateralis dan di belakang dari apa namanya itu otot rectus femoris, itu Anda akan mendapati sebuah jalur gitu ya, namanya canalis adductorius ya. Dan kemudian dia akan yang namanya arteri femoralis akan menyusuri canalis adductorius tadi dan akan menembus musculus adductor ya, yang mungkin masih Anda ingat waktu musculus skeletal ada otot-otot adductor di belakang sana yang kita sebut hiatus adductorius atau mulut buah adductor. Disitulah yang namanya arteri femoralis akan berubah nama nantinya ya. Belum berubah nama. Bentar. Arteri popliteae namanya berganti nama menjadi arteri popliteae atau arteri lipat lutut, arteri yang ada di lutut ya. Jadi ada profunda femoris itu akan berada di bagian belakang memberikan cabang-cabang yang banyak ya, ada perforating branch ya, lantas tidak perlu dihafalkan ya, ada bukan di sini tempatnya. Kemudian setelah memasuki trigonum femoralis tadi, kemudian turun akan menyusuri canalis adductorius tadi yang berada di antara vastus lateralis dan rectus femoris. Dia akan turun, akan memberikan cabang-cabang untuk otot-otot di depan sana. Kemudian dia akan memasuki lubang yang ada di dalam otot adductor magnus yang kita sebut sebagai hiatus adductorius, di mana arteri femoralis juga ikut masuk lewat sini dan akan memasuki bagian dari belakang dan akan berubah nama menjadi arteri popliteae. Ya. Cara relevansi klinisnya apa ya? Ingat arteri femoralis itu letaknya superficial, loket superficially terletak di permukaan di dalam trigonum femoralis. Ya. Atau yang kita sebut sebagai di bawah dari ligamentum inguinalis tadi ya. Dan is thus easy to access, sangat mudah disentuh ya. Sehingga sangat cocok, suitable untuk prosedur-prosedur klinik, misalnya mengambil gas darah, melakukan memasang selang menuju ke jantung, itu bisa dilakukan melalui arteri femoralis. Jadi kalau saudara meraba lipat paha saudara, itu ada denyut nadi, itu adalah denyut nadi arteri femoralis. Ya, disitulah ada struktur-struktur di situ ya. Di sana ada struktur-struktur
ada vena femoralis, nervus femoralis, dan arteri femoralis. Ya. Seperti contohnya angiografi koroner. Jadi ketika saudara ingin memasukkan sebuah selang di dokter jantung, itu ingin mengakses arteri koroner. Nah, kita tahu yang arteri koroner letaknya di dasar awal mula dari arteri aorta, ya. Maka kita tahu aorta turun desenden terus pecah dua ke koroner iliaka komunis, iliaka eksterna, interna. Nah, iliaka kemudian jadi femoralis. Dari arteri femoralis kita memasang jarum trokar, kemudian jarum itu membobol, menusuk, dan itu dimasukkan selang lewat jarum yang besar yang trokar. Terus sampai akan menuju arteri koronaria dipasang ke atas, kemudian sudah dilakukan penyemprotan kontras untuk radiologi, untuk dilakukan untuk pemasangan balon di arteri koroner sehingga serangan jantung bisa mereda. Jadi here di angiografi koroner ini femoral arteri dipasang kateter yang panjang dan tipis. Kemudian tabung ini akan masuk ke iliaka eksterna, kemudian iliaka komunis, aorta, dan sampai ke vessel pembuluh darah di koroner. Dimasukkan radio opak, ya, disemprotkan cairan yang tampak putih di X-ray sehingga dia akan tampak bagaimana denyut nadi dan sebagainya secara live streaming. Ya. Kemudian yang lain-lainnya, ini seperti ini, ya. Ini ada arteri obturator, ini ada superior gluteal arteri, dan sebagainya. Nah, di sini saudara-saudara, Anda bisa melihat di sini, yang namanya pantat belakang itu sangat kaya dengan pembuluh darah. Di sini ada arteri gluteal superior, gluteal inferior. Terkadang ketika seorang melakukan injeksi di mana di daerah gluteal, maka dilakukan di daerah yang miskin pembuluh darah, itu letaknya di sekitar sepertiga sias di daerah sini, ya, jangan di daerah sini, ya, tentang-tentang di situ tebal itu langsung suntik di situ, jangan gemes itu suntik di situ, jangan, itu akan membahayakan karena di situ air pembuluh darah besar lagi dan bisa memasukkan obat masuk intravena jadi atau intra arteri dan tai. Jadi kalau melakukan injeksi di sepertiga di sini daerah sepertiga lateral dari glutea dari sias menuju ke toksik di sini. Ini jelek. Ini di bagian bawah. Di sana ada arteri popliteal tadi. Arteri popliteal ini nervus tibialis, ya, cabang dari nervus ischiadicus, ya. Ini arteri popliteal setelah keluar dari hiatus adductorius pecah dua. Arteri tibialis posterior dan arteri fibularis di sini. Arteri fibularis di sebelah kanan dan di sebelah lateral. Medial arteri tibialis posterior. Dan kemudian arteri tibialis posterior akan melingkari malleolus medialis akan berubah menjadi arteri dorsalis pedis. Ini adalah arteri tibialis anterior, ya. Tibialis anterior pecah menjadi dua, tibialis posterior, ya. Tibialis posterior. Kemudian dia akan masuk menuju ke dasar, ya. Kemudian yang ini arteri fibularis. Ini bagian belakang. Ya, jadi di sini saya ulang lagi. Saya salah, ya. Jadi di sini ada arteri popliteal, ya. Kemudian dia akan memberikan cabang dulu ke depan arteri tibialis anterior ke depan sini. Nah, ya. Depan dia bersamaan dengan nervus fibularis profundus. Terus masuk ke depan sehingga akhirnya menjadi nervus dorsalis pectis. Jadi kalau saudara meraba di lipat pergelangan kaki saudara di bagian punggung itu ada denyut arteri dorsalis pectis. Tapi kalau dia yang di belakang itu bukan arteri dorsalis pectis, ya. Di bawah malleolus beda lagi. Jadi yang di depan malleolus itu beda dorsal pectis, yang belakang beda lagi. Ya, itu adalah arteri tibialis posterior. Cabang terakhir
Jadi setelah di sini arteri popliteal, dia akan bungkus tibio peroneal. Ya. Bungkus tibio peroneal pecah jadi dua, tibialis posterior dan arteri derbu fibularis untuk betis. Dua-duanya untuk betis. Oke, sudah. Oke, itu saja. Oke. Saudara-saudara, mungkin untuk dulu kuliah terkait vaskular pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah dapatkan itu bermanfaat. Kemudian untuk praktikumnya, tadi katanya jam 4 ya? Praktikumnya jam 4, oke, nanti kita akan mulai bersama-sama secara online pembukaannya ya. Pembukaannya secara online. Oke, mungkin kita nanti mulai jam 3 juga, jam 4 juga barengan dengan apa namanya? Yang offline ya. Baik, saudara, terima kasih atas atensi dari saudara. Insyaallah nanti jam 4 kita mulai praktikum secara hibrid. Sebagian ada yang dilakukan offline, sebagian online ya. Akan tapi baik online maupun offline nanti akan saya coba kita praktikum. Selain dipandu oleh kakak-kakak asisten, saya akan buka nanti secara online juga. Oke. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.